Lucy Lau, men. Hai guys, kembali lagi bersama saya Olivia. Oke, di video kali ini, gengs, kita mau bahas cerita sedikit soal kita punya perubahan berat badan. Berapa bulan lalu itu kita memang ada mau suka mau diet karena pas kita pulang dari Kupang. Pas sampai di Manado kita kan makan terus toh, jadi tapi badan tambah bengkak, tambah lebar, tapi berat badan. Nah tuh ada tapi Mama Kici di sebelah. Mama Kici kata mama besar. Jadi karena kita pe badan tambah membengkak karena makan terus di sini karena acara, akhirnya kita pe berat badan tuh hari naik sampai 64, gengs, bayangkan. Tuh hari kita datang tapi berat badan berapa ya? Datang di sini sekitaran 59 atau 60 toh. Memang gemuk sih, masih gemuk. Cuman pas datang di sini itu cuma beberapa hari. Udah kayak ini data buang dang ini cingki-cingki sini. Oh, memang sengaja taruh. Oh, oke. Okay. Duh, silomen. Jadi, memang kita cuman ada dapat turun, dapat naik tuh hari cuman 4 kilo, Mar, itu gila sih. Soalnya cuma dalam beberapa hari langsung naik 4 kilo satu minggu setelah itu. Jadi, karena kita kurang makan terus, akhirnya kita berat badan tambah naik. Karena kita pakai baju-baju semua soalnya pas pakai kita, guys. Soalnya tapi celana-celana yang biasa kita pakai juga so enggak pas, akhirnya kita memutuskan untuk diet. Bayangkan diet. So berapa tahun, bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang bilang diet, mana nak tak diet terus, guys. Jadi diet sih mana aja berhasil dan gagal terus. Nah, terus pas kemarin kita berapa bulan lalu kita diet. Pokoknya kita mulai cari-cari di Google, cari di YouTube, Instagram, punya semua media sosial kita cari-cari akang bagaimana cara mau bahas diet. Mau kasih turun berat badan. Malahan kita aja cari lagi yang mau kasih turun berat badan dalam waktu seminggu itu 10 kilo, 5 kilo, 7 kilo. Duh, pokoknya semua macam-macam tak so cari. Pokoknya yang penting dia kasih turun tapi berat badan. Nah, sudah toh. Abis itu kita mulai program lagi jalan sehat pagi-pagi. Tadi kita pernah ikut sama dengan yang Tias Mirasti tuh punya diet yang kayak jalan pagi-pagi baru, atau dia punya ini makanan, pola makan, DP kalori, karbohidrat, apa segala macam. Pokoknya itu kita ikuti, guys. Dan memang ternyata berhasil, guys. Karena pertama kali itu kita ada jalan sehat pagi-pagi itu. Pokoknya kita jalan sehat itu selama 1 jam jalan pagi itu. Kita bajang sini kita nak jalan di tempat-tempat jalan yang kayak orang Jawa lari-larinya. Nak kita jalan Pikobong, tapi kebun, guys. Jadi kita lanjut ya. Nah, oke, pas kita jalan-jalan sehat di sini, guys. Setiap hari kita jalan itu jam-jam 8 sampai jam 9 atau kalau enggak jam 9 sampai jam 10, pokoknya itu selama 1 jam no, guys, setiap hari, setiap pagi. Dan itu kita pagi-pagi itu kita nak konsumsi apa-apa, kita cuman minum air putih, guys. Jadi selama berapa minggu itu kita ada jalan-jalan sehat, hampir mau 1 bulan sih, guys. Memang betul kita punya berat badan langsung turun 4 kilo, guys. Tapi itu lama sih, hampir mau 1 bulan setelah itu, guys, kan kita berat badan turun sampai 40 kilo. Karena kita kan ya nak mau bad diet sampai soalnya nak mau makan dan segala macam. Kita masih makan, guys, masih makan nasi, masih makan ikan, masih makan apa ya. Pokoknya makan-makan yang kita suka makan masih makan. Cuman itu kita kasih sedikit-sedikit, DP porsi dan kita kasih kurang dan sedikit sekali. Dan itu tuh berhasil, guys. Dan kalau malam itu kita sama sekali nyandak baca milan apa-apa, nak makan apa-apa, paling cuman minum air putih saja, guys. Pokoknya batas jam 6 itu kita soalnya gak mau makan-makan, kita kurang minum air putih. Oke, guys, ada anak-anak udah menangis. Terompe kuntua pe poyok pe cucu udah menangis. Karu masih kecil. Lanjut nih, guys. Maaf nih masih bar ribut sini, gak apa-apa toh. Jadi, nah terus sebenarnya kita tuh masih suka sekali dah mau lari-lari pagi, jalan-jalan pagi. Cuman tuh hari pernah ada kejadian gini, guys. Kita punya kakak, ribut kayak banyak motor jalan lewat. Kita punya kakak, dia pergi kebun, jalan di jalan yang sama kita jaba
Biasa lari-lari dong guys, biasa jalan-jalan sehat. Dan pas di kebun itu ternyata ada banyak lebah guys. Nggak tahu di jalan atau di mana, pokoknya pulang dia punya tempat makan segala macam dia kasih tinggal di jalan, dan dia pulang dia badan suka bengkak-bengkak. Dan pada saat itu guys, sebenarnya kita ada semoba semoba jalan sehat juga, semoba jalan pagi ke kebun. Cuman pas dia balik itu, kong kita lihat DPK dan begitu kondisi cerita semua-semua dia lebah ada ini gigit, ada kejar. Akhirnya mulai dari situ kita mulai takut, itu cicak babunya tuh guys. Akhirnya kita mulai takut pi kebun, berjalan sendiri untuk jalan sehat. Mulai dari situ kita mulai stop tahan untuk jalan sehat. Dan akhirnya kita jadi malas kembali untuk apa? Untuk mau kasih turun lagi kita berat badan. Karena kita pikir lah, oh sudah kok so turun lah kok 4 kilo sudah, yang penting so agak tak turun lah sedikit. Akhirnya sudah. Habis itu kita mulai coba lagi diet. Kita coba mulai makan buah-buah, cuma makan buah-buah, makan pokoknya segala macam kita subaking. Dan itu tuh enggak berhasil guys, karena apa, kita pola diet kayaknya enggak sehat memang. Karena kita memang biongo-biongo dan guys, babiking DP pola diet, jadi akhirnya enggak berhasil. Suatu ketika guys, pas kita pergi di Tareran, pas ada pasar malam di sana toh. Jadi kita kan ada jual bakso di sana di pasar malam. Nah, setiap hari itu kita pe kerja, punya banyak kerja no, banyak kerja dan punya mesti bikin di bakso segala macam tetek bengek. Pokoknya karena kerja terus tiap malam juga kerja, tiap malam juga. Aduh, ribut, tunggu tarik dulu. Nah, karena kita tiap malam juga kita kerja jualan-jualan di pasar malam, akhirnya memang betul-betul tuh badan langsung kayak lelah. Akhirnya pas kita cek guys, ternyata kita punya berat badan turun lagi guys. Nah, kita punya berat badan itu ada turun sampai 50, tapi cuma sedikit sih guys, tapi berat badan itu cuma sampai 58. Habis 58, habis itu kita cek, pokoknya dia cuma terbolak. Pokoknya dia cuma tak bolak-balik di 58, 59, habis 60 le ulang, balik le ulang. Pokoknya cuma tak putar di situ. Akhirnya kita so malas moba diet, so malas moba. Pokoknya mau segala macam dah guys. Terus pas kita balik di pas kita pergi rumah di sini dah guys. Pokoknya kita itu semulai kacau. Kita punya otak semulai stres karena banyak sekali yang kita pikir guys. Mau dari ribet sekali. Pokoknya banyak sekali yang kita pikir guys. Pokoknya ada sih something yang betul-betul. Pokoknya ada sesuatu yang bikin kita punya otak kayak stres sekali, sampai malam kita sunyinya tidur, mau sampai paginya tak tidur, tapi kerja hanya menangis dan segala macam dia, tapi mata sampai bengkak-bengkak begini guys. Pokoknya aduh enggak, banyak parah sekali no guys. Dan pas terakhir kali kita bacek, bukan terakhir kali sih guys, tadi malam kita baca, karena kita kan ada mau ikut lomba toh, lomba paduan suara di pagi tapi kampung sini. Jadi pas kita cek kita pe berat badan, pagi tapi kakak pe rumah dang, bayangkan guys, kita pe berat badan sudah 55 kilo dari yang pas kita datang ke Manado sini guys. Dari 64 kilo kita punya berat badan guys sampai 55 kilo. Dan kita itu nak tahu itu gara-gara apa kita turun. Mungkin yang pertama gara kita aja olahraga tuh itu guys, yang jalan lari baru atur kita punya pola makan. Pokoknya kita makan yang berminyak-minyak juga masih makan, cuman dikurangi, punya kurang sekali. DP nasi juga kasih kurang, enggak banyak-banyak. Terus malam kita stres, nangis sampai paginya tidur. Mungkin karena itu lagi mempengaruhi akhirnya kita punya berat badan benar-benar turun 9 kilo guys, dari 64 kilo sampai 9 kilo. Jadi bagi kalian yang mau kes turun berat badan mesti stres kata unak atuh ya, oh tuhai jang dengar itu. Pokoknya kita cuma berbagi cerita ya guys, dengan tapi berat badan ini dia. Pokoknya ngoni mana yang baik itu ngoni ambek, yang enggak baik jangan ngoni ambek. Kalau nya enggak ngelihat tapi muka ya. Nah, biar berat badan yang turun mar tuh mukanya enggak fresh karena apa? Stres, pikiran. Lihat ya.
Bukan gak fresh sama sekali. Jadi ya, intinya Ngoni kalau suka mau lihat-lihat dari cara-cara untuk diet, kasih turun berat badan Ngoni, lihat-lihat aja no, mana katuk yang lebih bermanfaat, mana yang bagus untuk Ngoni mau ikut. Oke okay, guys, nanti kita mau spill kita punya badan yang dulu dengan kita punya badan yang sekarang. Oke okay, guys, terima kasih ya sudah menyaksikan kita punya curahan hati tentang perjalanan keturun berat badan yang amburadul sih ini buat kita. Cuman hello, 9 kilo guys, 9 kilo. Oh, Tuhan, itu dalam waktu berapa bulan? Itu ya 2 bulan toh. Cuman kok kita berat badan naik turun begitu. Ya, mudah-mudahan ini jangan naik lagi, mudah-mudahan dia turun terus. Karena memang kita lebih berharap supaya kita berat badan supaya boleh mau turun, supaya kita pakai baju-baju yang lama so boleh mau pas ulang pakai kita badan. Oke, okay, guys, terima kasih sudah menyaksikan kita punya video. Jangan lupa nih untuk selalu pantau kita punya YouTube channel, kita punya video-video nanti yang kita akan upload. Punya kita sekarang so mulai mau rajin-rajin upload video tarik guys. Daripada kita sunyi atau baking apa, daripada kita stres sendiri atau mau baking apa, berpikir-pikiran banyak pikiran, mendingan kita berpikir bikin konten. Kau kasih senang pengoni yang lihat-lihat kita pe muka. Biar kita lah yang mungkin ada enak dari pe muka, terserah nama salah. Itu urusan kalian. Oke okay, guys. See you, dadah. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.